Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Para perindu-perindu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada bulan yang mulia ini kita masih sama-sama bisa melakukan ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga hari-hari kita, waktu-waktu kita, semuanya bernilai dan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tema kali ini, ada waktu-waktu mustajab di mana seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita ketahui, bulan suci Ramadan adalah bulan dibukakannya pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, insya Allah dan pasti doanya diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktu kita. Jangan buang-buang waktu kita, kegiatan kita, hari-hari kita tanpa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena bulan ini adalah bulan dibukakannya pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tiga waktu mustajab di mana seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yaitu waktu ketika sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusal lail akhir fa yaqul may yad'uni fa astajibu lah wa may yas'aluni fa u'tiyah wa may yastaghfiruni fa aghfir lah." Allah Subhanahu wa ta'ala itu setiap malamnya turun. Bukan Allah turun, turun rahmat-rahmatnya Allah. Turun ampunan-ampunannya Allah. Turun ijabah-ijabahnya seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Ketika sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah mengatakan, "Man yad'uni?" Siapa hambaku yang berdoa kepadaku? Fa'astajibulah, maka akan aku kabulkan doanya. Ketika hamba itu meminta kepada Allah, fa'u'tiyah, maka Allah akan berikan apa yang diminta. Wa may yastaghfiruni, dan siapa yang memohon ampun kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah di waktu tersebut, fa'aghfirullah, kata Allah, pasti akan aku terima taubatnya, akan aku ampuni dosanya. Yang kita tahu, hadirin, hadirat, waktu sepertiga malam ini adalah waktu yang paling mulia, di mana seorang dapat melakukan sholat tahajud. Ketika orang-orang banyak yang terlelap, tertidur pulas di luar sana, memang berat. Tapi alhamdulillah, di bulan Ramadan ini, kita ada namanya ibadah sahur. Yang mana kita menyantap makanan. Di waktu ini adalah waktu diijabahnya doa. Kita sebelum sahur dapat melakukan sholat-sholat tahajud, melakukan qiyamul lail. Jangan buang-buang waktu kita, jangan buang-buang kegiatan kita dengan begitu saja. Mari kita perbanyak berdoa di waktu sahur ini. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang sedang berpuasa doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga orang yang tidak akan tertolak doanya. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-sa'im hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, orang yang dizalimi. Nah, kita sekarang termasuk as-sa'im hatta yuftir, orang yang sedang berpuasa. Oleh karena itu, jangan sia-siakan puasa kita. 13 jam kita menahan lapar haus begitu saja tanpa kita berdoa kepada Allah. Karena inilah kesempatan yang mulia. Ketika kita mengangkat tangan, berdoa kepada Allah, insya Allah doa kita semuanya
diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, doa yang diijabah dan mustajab adalah doa ketika ingin berbuka puasa. Innalis sha'imi inda fitrihi la da'watan la turad. Sungguhnya ada doa apabila seorang mengangkat tangannya tidak akan tertolak dan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu. Kapan itu? Ketika ingin berbuka puasa. Mungkin sekarang ada bahasanya namanya ngabuburit. Terkadang kita mengabuburit itu melihat hal-hal yang diharamkan Allah, mendengar hal-hal yang tidak mungkin, yang tidak pantas kita dengar, itu malah menggugurkan pahala puasa kita. Akan tetapi Rasulullah mengajarkan justru di saat inilah ketika seseorang ingin berbuka puasa ada doa yang tidak akan tertolak dan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan memperbanyak membaca doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu, meminta ridhamu, meminta surgamu, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Dan aku memohon kepadamu, berlindung kepadamu daripada murkamu dan daripada api neraka. Oleh karena itu, mari sama-sama kita manfaatkan waktu kita ini di bulan yang mulia ini, di bulan yang dibukakan pintu-pintu rahmatnya Allah dengan berdoa. Doa ketika waktu sahur jangan kita sia-siakan. Ketika kita sedang berpuasa jangan kita buang-buang. Ketika kita sedang berbuka, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah karena inilah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kepentingan dunia kita maupun akhirat kita. Jangan lupa kita doakan orang-orang, orang tua kita, teman kita, saudara-saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.